Terdakwa obstruction of justice, Arif Rahman Arifin menyanggah sejumlah kesaksian Verdi Sambo di sidang Kamis kemarin. Salah satu yang Arif sanggah adalah kesaksian Sambo bahwa dirinya diminta menghadap ke Sambo yang saat itu masih sebagai Kadiv Propam. Selain itu, Arif juga mengatakan dirinya pernah diminta Verdi Sambo untuk mengikuti BAP dan kronologi versi Sambo. Jadi pada tanggal 13 Juli dini hari saya tidak pernah menelpon dan menerima telepon dari Pak Verdi Sambo. Terlebih mendapat perintah untuk menghadap pada malam harinya. Tadi juga saya sudah sampaikan kepada majelis, tidak mungkin saya melihat suatu keanehan terus kemudian saya yang menghadap kepada Kadiv Propam. Sepertinya mental saya belum cukup kuat yang mulia. Kalau sudah kuat mungkin saya menghadap ke Kapolri yang mulia, bukan ke Kadiv Propam. Kemudian tanggal 2 September yang mulia, Pak Verdi Sambo ini pada saat sidang kode etik ini memanggil saya. Memanggil saya pada saat istirahat dan meminta saya untuk mengikuti kronologis BAP-nya Pak Verdi Sambo. Dengan alasan dalam penyampaiannya ke saya, Rip, kita harus jaga senior kamu, Hendro Kurniawan, karena karirnya sudah bagus di Brigjen. Jadi kalau dia selamat, kamu pasti akan selamat. Jadi sudah ikuti saja BAP saya. Tapi saya nyatakan tidak bisa, Komandan. Mohon maaf. Itu sanggahan saya, Yang Mulia.